Hey, what's up, sebelumnya apa nyala? Oh iya, seperti biasa, kita akan membuat sebetulnya yang unik dari kardus lagi ya. Oke, dalam masa berikut ini, kita akan membuat miniatur sepeda ontel ya guys, yang ada di semigo seperti ini. Mungkin untuk ukuran dan polanya, nanti gue akan siapkan di deskripsi ya. Oke, jika kalian ada rekomendasi, next video, gue bikin apaan, kalian bisa komen di bawah ini ya guys. Oke, sebelum menonton video ini, jika kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Dan nantikan notifikasi loncengnya ya guys, biar kalian tidak ketinggalan update belanya. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke proses pembuatan sepeda ontel ini ya. Let's go. Oke, seperti biasa, kita siapkan kardus yang sudah dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian kita bikin roll kardus seperti ini ya, guys. Kita bikin 5 biji ya guys. Setelah jadi, lalu kita akan membuat as depannya seperti ini ya. Bentuk rangka sepeda ontelnya seperti ini ya guys. Kemudian kita sambungkan untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Oke, setelah jadi, lalu kita akan membuat bagian as roda depannya seperti ini ya guys. Lalu kita akan membuat rodanya ya. Untuk ukuran rodanya, kita sesuaikan aja dengan rangkanya ya. Dan kita bikin bulatan seperti ini ya guys. Kita kasih lidi ya guys sebagai jari-jarinya. Oke, setelah jadi lalu kita tumpuk bagian atas dan belakangnya ya guys seperti ini.
kita bikin roda yang satunya lagi ya. Setelah itu kita pasangkan lidinya ya guys, seperti ini. Kemudian kita pasang rodanya ke rangkanya ya. Setelah itu kita pasangkan jari-jari dan pedalnya ya guys, seperti ini. Kemudian kita pasangkan stangnya ya guys. Lalu kita pasangkan joknya ya, seperti ini. Kemudian kita pasangkan jok belakangnya juga ya guys. Lalu kita pasangkan lampu depannya ya, seperti ini. Terakhir kita pasangkan spakbornya ya guys, seperti ini. Dan ini dia sepeda ontel dari Karus yang sudah jadi seperti ini ya. Gimana guys, menurut kalian untuk persembuatan sepeda ontel dari Kardus ini? Ya, kalian ada rekomendasi next video gua bikin apaan, kalian bisa komen di bawah ini ya guys. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe video ini, biar kalian tahu update-an berikutnya. Oke, sekian dan salam kreativitas.